Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syaikhu asy-syarihu Muhammad asy-Syirbini al-Khatibu rahimahullahu ta'ala. وجملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة سواء جعلت فيه الألف واللام للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهر أم للجنس كما عليه الزمخشري لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى أم للعهد العلمي كالتي في قوله تعالى إذ هما في الغار سورة التوبة كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره وأولى الثلاثة الجنس. Baik. Jadi kita tengok ni pertama ialah mengenai wa jumlatu alhamdulillahi khabariyatun lafzan insya'iyatun maknan. Yang ni kita sudah terang sedikit sebanyak dalam pelajaran yang lepas. Jadi insya'in khabari ni adalah merupakan istilah ilmu balagh. Lebih kurangnya makna khabari dia ialah yang mengandungi boleh kita kata kenyataan itu betul ataupun salah. Adapun yang insya'i maka dia bukan mengandungi betul atau salah. Tapi dia mengandungi perasaan. Perasaan. Antaranya mengandungi perasaan. Perasaan apa? Perasaan gembira sangat. Suka. Perasaan memuji. Perasaan indah itu maka sehingga memuji. Ataupun perasaan ingin mengeji, ingin mengutuk, mengeji, itu perasaan. Itu dipanggil bukan khabari lagi, itu tidak mengandungi betul atau salah. Ataupun berbentuk suruhan, ataupun berbentuk apa namanya harapan. Itu dia. Kalau begitu tidak dipanggil, dia mengandungi betul atau salah. Yang khabari ini pernyataan, contohnya, nama saya Ali. Boleh kata betul, boleh kata salah. Begitu. Alangkah cantiknya pantai itu. Kalau kata alangkah cantiknya pantai itu, maka kita tak boleh kata, ay salah apa kata itu. Tak boleh. Kerana kawan itu sedang menggambarkan perasaan dia. Perasaan dia perasaan menzahirkan kecantikan. Rasa kagum. Itu dia. Kalau kita kata, baliklah cepat. Baliklah cepat. Maknanya suruh. Suruh anak tadi baliklah rumah cepat. Baliklah cepat. Itu suruhan. Tak boleh dikata pada suruhan itu betul ataupun salah. Tapi diterangkan maksud. Dia sebut baliklah itu maknanya ialah menyuruh. Itu dia. Itu makna insya'i. Insya'i. Yang detail ya kalau belajar balaghah ni senang saja faham ya. Tapi untuk memudahkan cakap itulah kita boleh cuba memudahkan kefahaman tentang makna khabariyah dengan apa nama insya'iyah. Jumlah itu jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah. Macam mana maksudkan ayat Alhamdulillah, Alhamdulillah itu khabariyah? Kerana kalau kita lihat pada terjemahannya ataupun makna pada bahasanya ialah Alhamdulillah segala puji itu hanyalah semata-mata bagi Allah. Jadi ayat begitu menyebabkan orang boleh bertanya, betul ke segala puji itu hanya bagi Allah?
Jadi orang boleh tanya, betul atau salah? Orang tanya, boleh tanya. Tak boleh ke puji itu ada juga yang apa namanya hakikatnya pergi pada selain daripada Allah Ta'ala. Boleh ke? Jadi menyebabkan orang boleh tanya. Itu maknanya ayat dia khabariyah. Khabariyah. Tapi jawapannya memanglah betul lah. Di sini itu dari segi nak tahu dia punya ayat itu. Contohnya orang nama Muhammad. Dia kata nama saya Muhammad. Memang betul lah. Tapi ayat itu dari segi uslub itu boleh dipanggil khabari. Dia boleh juga orang lain mengaku Muhammad. Gitu. Jadi di sini jawapannya memang betul lah. Segala puji itu hakikatnya hanyalah milik pada Allah Ta'ala semata-mata. Gitu. Tapi uslub yang begitu dipanggil uslub khabari. Kemudian wa insya'iyatu insya'iyatun makna. Tapi dari segi maknanya dialah untuk menzahirkan pujian. Untuk menzahirkan pujian. Bila menzahirkan puji maknanya kita dapat satu nikmat atau dapat satu rahmat, kita pun nak pujilah dia. Oh baik ini Allah. Orang bagi sesuatu pada kita, Allah baiknya awak, prihatinnya awak dan seumpama. Itu makna kita puji dia. Itu makna puji. Bukan untuk beritahu, untuk memberitahu. Awaklah seorang yang baik. Gitu. Memanglah kalau orang tanya, betul ke dia seorang yang baik itu? Kalau begitu dia jadi khabari. Tapi di sini yang dikehendakinya ialah bukan pemberitahuan itu. Jadi uslub khabari itu bentuk pemberitahuan. Bukan pemberitahuan. Tapi untuk memujinya, menzahirkan pujian. Menzahirkan pujian. Segala puji bagi Allah. Apa maknanya? Maknanya bila kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah. Lagi maha mengasihani. Rahmat dia. Yang besar-besar rahmat dia. Yang kecil-kecil. Yala ilu ni'am. Wadaqa'i an-ni'am. Jadi semua nikmat yang besar, nikmat yang halus, nikmat yang banyak, nikmat yang apa nama ni, berterusan dan seumpamanya, maka banyak sangat rahmat Allah Ta'ala pada kita, maka kita pun hendak puji dia. Macam mana kita puji dia? Allah banyaknya, ya Allah, kau bagi pada aku. Maka kita pun puji dia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila kita mengetahui ya, akan kesempurnaan dia, kehebatan kudrat dia, ya, sempurnanya apa nama iradah dia semua sekali, ada sifat dia dengan segala sifat kesempurnaan, maka kita pun memuji dia. Itu puji. Puji alhamdulillah. Segala puji itu hanya engkau saja dan untuk engkau lah semua. Itu makna dia, dia kata insya'i iaitu makna. Jadi dari segi nampak zahir dia macam ayat pemberitahuan, ayat penyata saja. Segala puji adalah milik bagi Allah. Kalau begitu baca ayat penyata. Kalau baca dengan makna insya'i, macam mana? Insya'iyah itu maknanya macam mana? Aku memuji engkau lah. Maknanya segala puji itu hanya untuk engkau lah. Gitu. Maknanya kita dalam bentuk memuji. Menggambarkan perasaan kita memuji Allah Ta'ala itu insya'iyah. Jadi kalau ayat itu kita baca biasa saja nampak khabari lah. Dalam bahasa Melayu kan ni ya. Tapi dalam bahasa Arab ni kita nampak juga walaupun tidak ada intonasi di situ. Tak ada intonasi. Kalau intonasi kita orang Melayu ni, segala puji bagi Allah. Itu ayat penyata. Kalau menzahirkan rasa puji, rasa nak puji Allah Ta'ala, segala puji hanyalah untuk Allah. Gitu. Itu contoh dia lah. Contoh. Okay. Lihusulil hamdi bittakallum biha ma'al id'ani limadluliha. Kerana yang kata dia itu insya'i iaitu makna. Kenapa? Kerana terhasil juga maksud puji itu apabila orang itu bercakap tentang memuji, memberitahu tentang memuji seperti segala puji bagi Allah. Dalam masa yang sama ma'an id'ani limadluliha. Dalam masa sama dia menyerah. Iza'an makna menyerah. Maknanya kita setuju lah. Maknanya kita setuju dengan madlulihi. Dengan orang panggil dengan kandungan pujian. Kita setuju. Segala puji bagi Allah. Segala puji hakikatnya semuanya adalah untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sajalah yang berhak mendapat segala puji.
Semua puji-pujian itu hakikatnya semuanya kembali kepada Allah. Gitu. Dalam masa yang sama, kita pun setuju dengan maksud ayat tadi. Maka itu pun sudah dikira. Kira orang panggil kita memuji dia. Bukan sekadar memberitahu. Bukan pemberitahuan. Tetapi hakikatnya kita dalam hati kita ialah kita menzahirkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, itu makna dia. Wa yajuzu an takuna mawdu'atun an takuna mawdu'atan syar'an lil insya'i. Mawdu'atan tu jadi khabar pada takunu lah ni. Syar'an lil insya'i. Ini boleh dua lah, bina zain khafi ataupun menjadi hal eh. Dari segi apa nama ni, dari segi syara'nya, kata syara'nya lil insya'. Maknanya macam mana dari segi syaraknya, yajuz, harus juga pada syaraknya untuk apa nama ni, untuk kita itu disuruh memuji. Jadi di sini al-imam apa nama ni, al-syeikh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullahu ta'ala dalam kitab dia Safwatut Tafasir maka dia kata insya'iyatu maknan, makna dia qulu, katakanlah. Ha, tu maknanya ada suruh. Sebenarnya Allah Ta'ala kata qulu, katakanlah oleh kamu untuk memuji aku alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, itu dia. Untuk memuji aku katakanlah apa namanya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata qulu itu itulah makna insya'i, iaitu suruh adalah salah satu daripada usulul insya'i. Dalam Quran banyak wa qulil hamdulillah, katakanlah Muhammad, qul, katakanlah kata apa alhamdulillah. Jadi dia suruh supaya kita memuji Allah Taala, suruh puji Allah Taala. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang kafir Quraisy, siapakah menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, pasti mereka akan kata Allah. Qulil hamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Qul, kata qul. Itu qul maknanya takdir dengan apa namanya, dengan fi'il suruhan. Itu makna insya'iyah dari segi syar'an. Allah Ta'ala suruh kita puji dia. Maka puji macam mana nak puji Allah Ta'ala? Maka kita jawab pada suruh tadi dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu dari segi insya'iyah dengan khabariyah. Baik. Kita pergi pada sambung dia. Walhamdu mukhtassun billahi ta'ala kama afadatuhu al-jumlatu. Dan kepujian itu hanyalah khusus, mukhtassun billah, inilah khusus bagi Allah Ta'ala semata-mata. Puji itu hanyalah untuk Allah Ta'ala, khas untuk Allah Ta'ala semata-mata, sebagaimana afadathu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat itu sendiri. Oleh ayat mana? Ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu jumlah ismiyah lah, jumlah. Dan jumlah itu menunjukkan bahawa dia adalah khas untuk Allah Ta'ala. Macam mana kita tahu puji itu khas untuk Allah Ta'ala berdasarkan kepada ayat itu? Macam mana? Dianya duduk pada alif lam dan juga pada lam yang ada di dalam ayat itu. Itu alif lam kat mana? Alhamdu alif lam itu. Itu pembahasan. Dan lillahi pada huruf lam itu huruf jar. Itu li apa makna? Jadi duduk pembahasan di situ. Itulah yang menunjukkan bahawa segala puji itu hanyalah tertentu bagi Allah Ta'ala sahaja. Sawa'un, sama sahaja. Sawa'un ni, dari segi i'rab dia ialah apa namanya khabar, khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Mana dia punya khabar dia, mana dia punya mubtada' dia. Mubtada' dia ialah mubtada' dia ialah fi'il. Fi'il. Iaitu fi'il yang diadakan dengan an sekali dia panggil masdar mu'awwal. Masdar yang kita ta'wilkan. Fi'il itu kita ta'wilkan sebagai masdar. Jadi sawa'un.
ja'aluka alif lam ya, saya ja'aluka dari sini sawa'un ja'aluka al alif lam fi ayat mana ni ja'aluka tu jadi apa, jadi khabar, jadi mubtada muakhar. Itu dari segi i'rab dia lah. Tapi sawa'un biasanya dia akan datang dengan fi'il, cuma fi'il itu masa kita i'rab dia, kita takwilkan dia sebagai masdar. Itu dipanggil masdar al-mu'awwal, al-masdar al-mu'awwal. Sawa'un ju'ilat fihi al-aliful lam lil-istighraq. Alif lam untuk istighraq. Istighraq maknanya mencakupi semua sekali. Alif lam itu dengan makna mencakupi semua sekali. Kama alaihil jumhur, sebagaimana pendapat kebanyakan majoriti para ulama. Wahuwa zahir, dan memanglah itulah makna yang lebih kuat. Kalau apa nama ni, makna yang apa nama, yatabadar, makna yang mutabadid, yang segera datang, dan dia adalah makna yang kuat. Itulah dia itu alif lam itu lil istighraq. Istighraq mana mencakupi semua sekali bentuk kepujian. Alif lam itu semua sekali bentuk puji. Siapa yang puji? Katakanlah saya puji alhamdulillah rabbil alamin, masuk satu. Kemudian benar-benar orang lain pula puji. Kemudian orang di Afrika pula puji. Kemudian orang ni puji. Orang yang sakit menambah dia puji Allah Ta'ala pula. Kemudian orang yang semayang puji alhamdulillah. Itu semua puji-puji itu semua sekali. Orang yang puji ibu bapa dia, orang yang puji majikan dia, orang yang puji makanan sedap, apa semua sekali. Itu semua sekali puji, 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 puji itu semuanya lillah. Pada hakikatnya balik kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya lil istighraq. Lil istighraq maknanya semua. Wahuwa zahir. Itu satu. Am lil jins. Ataupun dia itu lam lil jinsi. Lil jinsi maknanya apa? Lil jinsi maknanya untuk jenis puji tanpa menghinggakan bilangan. Istighraq ini menghinggakan bilangan. Ya, kalau kita ikut pada kaedah ya, bahasa Arab ni alif lam itu dia sama ada lil ahdi ataupun lil jinsi. Ya, apabila lil jinsi maka dia itu sama ada lil istighraq ataupun li bayan sifat. Ya, gitu ya. Itu detail. Tapi di sini ni buat maknanya al-ahdi ada satu, tapi di sini ni buat diasingkan al-jinsi dengan al-istidrak. Kalau ikutnya ialah alif lam al-jin lil-jinsi, terbahagi pula kepada istidrak, alif lam lil-istidrak ataupun libayani as-sifat. Bagi dulu. Jadi dia istidrak ni termasuk dalam al-jins. Tapi di sini dia mengasingkan, mengasingkan. Jadi makna alif lam istighraqiyah itu makna alif lam yang mencakupi keseluruhannya. Tapi kata kalau alif lam lil jinsi, maknanya semua jenis kepujian, segala bentuk yang bentuknya lah pujian. Sama ada dengan kata saya puji, sama ada yang menyatakan alangkah baiknya, sama ada yang menyatakan alangkah cantiknya, alangkah semua makna puji. Dengan makna puji ya, dengan makna puji tadi. Itu makna al-jins. Di bawah al-jins dia akan ada an-naw. An-naw. Bentuknya macam mana? Bentuk dengan lisan, bentuk dengan perbuatan, bentuk dengan hati. Kalau bentuk dengan perkataan macam mana? Kalau tulis ke, kalau bercakap ke, kalau apa semua sekali. Itu banyak. Itu jenis-jenis ni pak. Jenis apa nama kita panggil? An-naw. An-naw je. Jadi jins lebih besar daripada an-naw. Cuma yang jenis-jenis pujian yang banyak ni, bila dah kita letak jins itu lil jins maknanya puji. Engkau pujilah bentuk macam mana pun semua sekali balik pada Allah Ta'ala. Maka anwa' dia semua sekali balik pada Allah Ta'ala. Itu makna. Jadi lebih kurang saja makna al-istighraq dengan makna lil jinsi, lebih kurang saja. Lil jinsi tapi makna istighraqiyah juga. Itu satu makna. Saya pun dengar satu apa nama kuliah oleh seorang ulama dalam YouTube, tak ingat nama dia, rahimahullah hafizahullah taala. Jadi dia kata ini antara apa nama ni yang kata alif lam istighraqiyah dengan lil jinsi dengan lil istighraq ni, ialah lil jinsi ni maknanya mencakupi semua itu, bukan pada peringkat awal lagi. Lil jinsi maknanya keseluruhan dia,
semua sekali. Tapi itu bentuk itu maknanya terbahagi lagi pada banyak pecahan-pecahan. Jadi bila kita kata lil jinsi, maka linaw'i anwa' yang di bawah ni, maka semua sekali termasuk dalam kuji. Maknanya dia ada dua level. Satu level anwa', satu level al-jins. Jadi al-jins, anwa' duduk ke bawah. Bentuk-bentuk segala pujian itu, maka duduk dalam erti puji. Jadi dalam erti puji, maka dia balik pada Allah Ta'ala. Jadi ada dua level. Ada pun alif lam istighraqiyah, maknanya mencakupi semuanya dari segi bilangan. Lil jinsi tadi dia bukan menentukan bilangan, tapi menentukan jenis tu. Jenis dia. Lafaz itu memanggil lafaz yang menyatakan jenis dia, jenis mutlak. Maknanya jenis dia. Bukan nak bilang berapa-berapa. Istighraq ni kita bilang berapa-berapa. Itu mana bilang. Kalau ada 1,000, kalau ada 1,000,000 kunci, kalau ada 2,000,000, kita semua sekali lagi. Tapi lil jins, lil jins ni maknanya segala bentuk puji tak, dengan tidak maksudkan bilang. Tidak kita bilang lah berapa-berapa. Tidak kita hinggakan berapa-berapa. Banyak mana pun kalau dia apa nama bentuknya pujian, maka termasuk lah. Istighraq mana kita bilang. Mana yang puji, 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 campur semua-semua. Itu maknanya istighraq. Tapi lebih kurang maknanya akan jadi sama juga. Maknanya sama juga. Cuma yang ni ada dua level, semuanya balik pada Allah Ta'ala. Yang ni satu level saja istighraq, semua sekali-sekali puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna kata dia alif lam lil istighraq am lil jinsi, ataupun dia itu adalah bagi alif lam lil jins untuk menggambarkan apa nama ni jenis yang jenis utama, anak jenis yang apa nama ni jenis pecahan dia, jenis pecahan dia. Itu istilah ilmu mantik, istilah ilmu mantik. Jadi balik pada lafaz, lafaz itu sama ada mufrad ataupun murakkab. Lafaz itu ada isim, ada kalimah, itu dalam bahagian ilmu apa, ilmu mantik. Ini duduk pada isim itu, maka dia ada kulli dan dia ada juz'i. Yang duduk pada kulli, di antara kulli itu ialah apa namanya, sama ada dia itu apa nama ni jinsun ataupun naw'un. Al-jins dan naw' itu bahasa ni. Dan naw' ialah pecahan kepada apa nama ni naw' ialah pecahan pada al-jins. Itu dia. Jadi kata dia am lil jinsi kama alaihi az-zamakhsyari. Yani kata al-imam az-zamakhsyari rahimahullah ta'ala. Al-imam az-zamakhsyari nama dia Mahmud ibn Umar. Tak silap saya lah. Mahmud ibn Umar. Gelaran dia Jarullah. Jarullah Mahmud ibn Umar Az-Zamakhsyari. Ini orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah. Tapi tafsirnya tafsir Al-Kashaf. Yang ambil berat tentang ilmu balagh. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bahasa Arab. Itu rujukan dalam bahasa Arab. Kalau kita rujuk dengan kitab Az-Zamakhsyari, maka dia memberikan al-ijaz al-bayan, panggil menggambarkan ijaz mukjizat Quran dari segi bahasa itu sangat tinggi. Tapi kata para ulama adalah kita berhati-hati apabila berkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala dan seumpamanya, kerana pegangan dia adalah pegangan Mu'tazilah. Allah Ta'ala tidak boleh dilihat di dunia dan tidak boleh dilihat di akhirat. Itu pegangan Mu'tazilah. Kita ahli sunnah. Allah Ta'ala tidak boleh dilihat di dunia tetapi boleh dilihat di negeri akhirat. Adapun boleh melihat di dunia itu khilaf pada para ulama ahli sunnah pada Nabi SAW itu saja. Nabi Muhammad saja. Adakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah Ta'ala pada malam Isra' dan Mi'raj? Itu saja. Ini ada sebagian ulama kata ya, dia melihat Allah Ta'ala. Ada yang kata bukan, dia melihat malaikat. Jadi melihat Allah Ta'ala boleh, tapi bila? Pada hari akhir. Kata Mu'tazilah tidak boleh. Ini semua berdalil dengan ayat Al-Quran dan berdalil dengan dalil-dalil bahasa. Di Az-Zamakhsyari mempertahankan hujah apa nama Mu'tazilah di sini. Itu kena berhati-hati sedikit ketika membaca kitab apa nama Al-Kashyaf. Kalau macam mana pun nilai dia, kehebatan dia tidak boleh dinafikan. Tidak dinafikan oleh para ulama ahli sunnah dari segi kelebihan bahasa. Bahkan mereka itu selalu saja mengutip daripada kitab apa nama ni
kitab Az-Zamakhsyari ya, dalam perkara berkait dengan bahasa. Ini contohnya bahasa tu. Jadi Zamakhsyari kata lil jinsi kata dia, lil jinsi. Kenapa dia kata lil jinsi? Li'anna lam lillahi lil ikhtisas. Lam huruf jar itu maknanya lil ikhtisas. Ikhtisas maknanya untuk mengkhususkan. Maknanya segala jenis puji adalah khusus bagi Allah. Gitu. Jadi bila ada lam itu untuk menunjukkan khas bagi Allah Ta'ala, maknanya dia boleh juga pada orang lain. Tapi bila ada lam itu khas untuk Allah Ta'ala, maknanya dia untuk menggambarkan segala jenis puji itu hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata. Jadi alif lam itu lil jinsi, bukan lil istighraq. Itu maknanya. Kerana apa? Kerana tidak ada faedah lah pada sebut lam itu. Kalau kata semuanya. Kalau dia kata semuanya, pasal apa pula nak bagi lam lil ikhtisas? Itu. Boleh orang lain jawab. Ini bukan lam, bukan lil ikhtisas saja. Ada juga lam lil istihqaq. Lil istihqaq. Istihqaq maknanya kerana berhak. Kerana berhak. Inilah kebahasan ahli bahasa dalam memahami Quran. Ini para ulama ini percakapan itu daqiq, dia kata. Percakapan itu detail, halus ya. Maksudnya dia, kalau kita faham gitu okey lah. Dia tak boleh ni tepat ni macam mana. Dia cakap itu tepat. Itu maknanya. Fala farda minhu li ghairihi ta'ala. Maka tidak ada yang fardu. Fardu ni maknanya yang single-single. Fardu ni maknanya yang jinsun ni itu tajuk besar dia. Naun itu tajuk kecil dia. Tajuk kecil dia. Dalam naun ni ada fardun-fardun. Ni siapa puji? Saya puji, orang ni puji, orang ni puji. Fardun ni banyak. Fardun ni banyak. Jadi segala bentuk yang fardun bagi naun ni masuk semua sekali di dalam al-jins. Itu makna dia. Itu makna dia. Fala farda minhu. Maka tidak ada yang apa nama ni satu-satu itu untuk daripada puji itu selain daripada Allah Ta'ala. Semuanya balik pada Allah Ta'ala. Kerana lam itu lil ikhtisas, khusus untuk Allah Ta'ala. Itu pendapat Az-Zamakhsyari. Pendapat Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala. Am lil ahdil ilmi. Yalah Mu'tazilah ya, nak macam mana ya. Tapi orangnya sangat kuat nama ibadatnya semua sekali. Mu'tazilah ni ada sampai yang apa nama ni. Ya, yalah. Banyakannya tidak sampai kepada kufur min ahli Islam tapi maknanya bukan ahli sunnah Bukan ahli sunnah. Pegangan dia itu salah. Tetapi macam mana dia dengan Allah Ta'ala, maknanya tidak sampai kufur. Tidak sampai kufur. Tapi jalan yang dia cari itu tak jumpa jalan yang bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Tidak jumpa. Rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati. Itu masalah apa? Masalah apa nama ni? Firaq lah. Masalah firaq. Itu pembahasannya panjang dulu ya. Ini panjang. Yang lebih kurangnya Mu'tazilah ni tak betul. Kata, senangnya tak betul. Pegangan ni tentang Mu'tazilah. Ahli Islam ya. Min ahli Islam lagi. Itu panjang lah pembahasan. Tak sempat lah. Diterangkan di sini. Bukan itulah ulama-ulama mengambil pendapatnya. Ada tempat yang betul tu diambil lah. Pendapat yang tak betul tadi, maka para ulama kita akan membawa dalil-dalil yang betul berdebat supaya jangan kita berpegang dengan dia. Walaupun dia orang yang hebat, ada tempat tersilapnya, dan tersilapnya di sini tersilap besar dalam bahagian orang panggil usuluddin. Seperti contoh yang kita sebut tadi. Am lil ahdil ilmi ataupun alif lam tu lil ahdi. Al-ilmu maknanya lil-ahdi al-zikri ya. Maknanya dah disebut atau diketahui. Lil-ahdi al-ilmi maknanya dah diketahui dia. Sebut alif lam. Sama ada kita dah sebut sebelum ini ataupun ataupun ada dalam pemikiran kita, itulah makna. Contohnya madrasatun. Jitu min madrasati. Fi tilkal madrasati.
Jadi jitu min madrasati. Saya datang daripada sebuah sekolah. Wa fi tilkal madrasati, dan di sekolah itu, ha gitu. Bila ada alif lam di situ, alif lam lil ahdi al-zikri ataupun al-ilmi. Maksudnya kita dah sebut sebelum hari itu, lil ahdi al-zikri. Ini lil ahdi al-ilmi maknanya yang kita dah tahu maksud khususnya alif lam itu untuk lit ta'rif. Jadi alif lam lil jinsi tadi dia bukan lit ta'rif, bukan menggambarkan ada satu jenis. Nah begitu. Ha, itu ada perbahasan kita terang panjang sangat. Habis kita gitu ni ya. Okey, tak apalah. Okey. Jadi lil ahdi al-ilmi kallati fi qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala idhuma fil ghar. Ketika keduanya itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fil ghar, di dalam gua. Di dalam gua itu, dalam gua itu, terjemah Melayu itu menunjukkan alif lam. Al-ghar, al-ghar gua. Tapi gua yang khusus. Khusus kat mana? Iaitu kita tahulah gua tu maksud Allah Ta'ala sebut tu maksudnya ialah gua Thur. Maksudnya ialah gua Thur. Kita semua tahu itu maknanya dia. Jadi alif lam itu lil ahdil ilmi, maknanya sudah diketahui. Bukan untuk lil jinsi di sini ya. Bukan juga untuk apa nama lil istighraq semua gua, bukan. Bukan untuk semua jenis gua, bukan. Maksudnya di sini ialah gua yang tertentu yang telah difahami, yang telah diketahui itu gua itu. Ketika kedua-duanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar itu di dalam gua itu, yakni dalam gua itu dalam surah At-Taubah. Jadi ada gua yang kata dia itu lil ahdil ilmi. Kama naqalahu Ibnu Abdissalam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdissalam, Sultanul Ulama, Sultanul Ulama. Dia menyatakan lil ahdi. Itu lil ahdi. Jadi ada tiga lah. Alif lam itu sama ada lil istighraq atau lil jinsi atau lil ahdi. Lil istighraq itu jumhur. Lil jinsi itu Zamakhsyari. Lil ahdi iaitu Ibn Abdissalam. Ibn Abdissalam. Wa ajazahu al-wahidi. Dan mengharuskan oleh ni oleh al-wahidi. Al-wahidi seorang ulama yang menulis tentang apa nama ni asbab an-nuzul, tak silap saya. Al-Wahid ala makna, maknanya dia setuju dengan dengan Ibn Abdissalam dengan makna anna alhamdalladhi hamidallahu bihi nafsahu, segala puji yang Allah Ta'ala memujikan dengan pujian itu akan dirinya, wa hamidahu bihi, dan memuji akannya, ini itu balik pada Allah Ta'ala, hamidahu itu balik pada Allah Ta'ala, dan memuji akannya, yakni akan Allah Ta'ala, bihi, dengannya, dengan alhamdi, itu balik pada alhamdu, alhamdu di depan, dan memuji akannya Allah Ta'ala dengan pujian itu oleh siapa? Ini fa'ilnya anbiya'uhu, oleh para nabinya dan para walinya, awliya'uhu, mukhtassum bihi, adalah khas untuknya. Itu dia. Maknanya dia kata alif lam lil ahdi. Maknanya apa? Segala puji yang Allah Ta'ala puji dirinya. Segala puji yang Allah Ta'ala sendiri yang memujinya. Dan segala puji yang memuji Allah Ta'ala itu oleh sekalian nabi-nabinya dan para anbiya-Nya dan apa namanya para awliya-Nya. Semua puji-pujian itu, yakni pujian Allah Ta'ala pada dirinya dan puji-pujian nabi-nabi dan wali-wali itu, mukhtassum bihi, lillah, mukhtassum itu maknanya khas untuk Allah Ta'ala. Tapi segala puji itu maksudnya puji Allah Ta'ala dan puji wali-walinya, puji nabi-nabinya. Itu maknanya al-ahdi zikri, al-ahdi al-ilmi. Itu maknanya wal-ibratu, yang diambil kiranya, kita kira di sini ibrah ni bukan ambil pengajaran, wal-ibratu yang diambil kira bihamdi man dhukira, dengan pujian orang yang disebutkan itu. Siapa? Yang Allah Ta'ala sendiri dan juga nabinya dan juga para walinya. Fala farda minhu li ghairihi. Maka tidak ada apa nama ni farda ni yang apa nama yang satu-satu itu daripada yang selain daripadanya. Maknanya itulah maksud puji yang dia kata alhamdulillah. Itu lil ahdi.
Wa aula tsalatsatu al jinsi. Maka kata Syekh Asy-Syarbini, maka yang paling aula, yang paling utama, maknanya yang paling baik di kalangan tiga pendapat ini, dipilihnya ialah al jinsu. Wa aula tsalatsati al jinsu. Dalam itu menggambarkan jenis. Itu maknanya segala puji hanyalah pada hakikatnya balik pada Allah Ta'ala. Semua puji itu kita dah terangkan semasa Alhamdulillah. Hakikatnya, walaupun kita boleh puji orang kaya bagi tolong kita, semua sekali kita boleh puji banyak, tapi sebenarnya hakikatnya kalau Allah Ta'ala tak bagi kelebihan itu, maka tak boleh puji lah. Oleh kerana itu balik semua pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Ini kata Al-Imam As-Sawi. Al-Imam As-Sawi ni dalam tafsir dia Hasyiah ala tafsiri Al-Jalalain. Ala tafsiri Al-Jalalain. Hasyiah ala tafsiri Al-Jalalain oleh Al-Imam As-Sawi Al-Maliki. Dan tadi kalau kita pakai dia untuk bil istighraq, maka puji pada Allah Ta'ala ni banyak. Tak boleh kita nak bilang istighraq. Tadi kita kata kita sampai menghinggakan dia semua sekali, mana kita boleh bilang. Karena kita tak mampu bilang. Dengan itu tak boleh kata bil istighraq. Nah, itu sebab kata al-jinsu adalah awla. Kalau kita kata lil ahdi, maka sikit sangat. Sedangkan pujian tu banyak. Tapi dihakkan. Puji siapa tadi? Kalau kata al-wahidi, puji oleh Allah Ta'ala dan puji Nabi ni dan juga puji wali-wali ni. Habis puji orang lain, tak masuk. Itu dia. Maknanya sikit sangat. Oleh kerana itulah yang lebih awlanya, kata Imam Abu Nafi, kata Imam As-Sawi, sama lah seperti kata Asy-Syarbini di sini. Awla thalathati al-jinsu. Maka al-Islam itu menunjukkan jenis. Segala puji, yang jenis puji itu semua. Kalau asal maknanya puji semuanya, balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hakikat. Ini panjang perbincangan kita itu tentang al-hamdu, al-thana'u, al-thana'u, kemudian al-hamdu, al-madhu, al-syukru. Jadi senangnya kita pakai dalam tafsir al-jalalain. Tafsir al-jalalain dia kata apa? Alhamdulillahi, kata Imam Al-Muhalli. Yang tafsir Al-Fatihah itu dikhilaflah siapa yang tafsirkan. Jalaluddin As-Sayyuti ataupun Jalaluddin Al-Muhalli. Takpelah, dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Al-Jalalain kata Alhamdulillah jumlah khabariyah. Ayat ni adalah uslub khabari. Yuksadu qusida athana'u ala Allah. Qusida athana'u ala Allah bimadmunihi. Yang dimaksudkan untuk memuji Allah Ta'ala dengan isi kandungnya. Isi kandung puji itu sebenarnya adalah milik bagi Allah Ta'ala. Itulah maknanya segala puji itu maksudnya ialah kita kehendakinya, ialah kita menggambarkan kita itu hendak memuji Allah Ta'ala kerana banyaknya rahmat, banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Nah, itu kalau kita ambil makna dengan makna apa nama istilahi tadilah, kalau kita ambil makna lughawi itu boleh lagi. Maknanya yang Allah Ta'ala yang maha sempurna itu kita puji juga kesempurnaan dia semua sekali. Jadi kesempurnaan Allah Ta'ala itulah. Maka kita pun mendapat banyak rahmat Allah Ta'ala, banyak nikmat daripadanya. Maka kita pun menzahirkanlah kepujian kita. Ataupun dengan makna Allah Ta'ala suruh kita puji dia. Maka kita nak puji macam mana? Kita pujilah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi sampai di situ saja, nanti kita sambung. Wa qawluhu Rabbi bil jarri ala sifat. Qul qawli hadha, assalamu qul qawli hadha, astaghfirullah wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.